Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Asia nak tukar brake disc depan belakang. Okey, ni yang belakang. Ni yang depan ah. Yang depan dia hari ni dia pilih dia ambil disc baru. Brand Lan Racing brake disc ah. Okey, tahan panas dia sampai 350 darjah Celsius. Digabung pula dengan brake pad dia. Okey, brake pad Lan Racing brake pad memang tahan panas sampai 350 darjah Celsius. Kita tengok ini brake pad ni. Yang mana dah pakai brake pad Honda punya, yang Odyssey punya, nombor DB1206. Kalau nak rasa Lan punya brake pad, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Okey, nampak dia ada tembaga. Kita boleh tengok tembaga dia tu. Memang terbaik boh. Harga pun termurahnya. RM350 lah. Ni dia punya spek semua, neutral ceramic, low noise, low dust. Okey. Tengok ah. Kalau pakai brake pad Honda yang nombor DB1206, boleh datang sini untuk beli. Ni brand kita Lan Racing brake pad. Memang cantik bos, memang cengkam. Setakat naik getir, turun getir selamba je. Brake tahan, tahan panas bos. Okey, lagi satu dia gabung lagi dengan brake disc pula. Ni. Oh, tengok dia punya warna tu. Oh my god. Ini lagi sedap bawah brake disc ni. 11 inci. Yang mana Honda dah pakai Myvi, Kelisa, Kenari yang dah pakai brake disc Honda Odyssey, Honda Civic FD. Brake disc dia dah habis, boleh datang beli dengan kita. Ni disc baru. Tak perlu dah nak tebuk lubang 100 sebab dia dah PCD 100. Nampak? Lagi lubang tengah ni 55. Memang fit Myvi, Kelisa, Kenari. Besar 282mm. Memang sama saiz. Beza dia yang ni, yang ni lagi bagus. Dia pun tengah pun tak besar. Lubang fit-fit. Ni barang-barang semua yang kita akan pasang dekat Asia. Okay, kita tengok yang perbezaan tu. Yang Honda ni ya. Apa beza yang Honda yang dia cakap beza dia tu? Okay, kalau ambil yang Honda Odyssey ni ya, yang kita beli yang biasa ni ya, tengok. Dia lubang dia banyak. Lubang banyak. Dan ni pun besar. 4. Yang ni kecil je. Tengok, tak boleh masuk. Bila pakai yang ni confirm tak gegar. Yang ni nak kena buat center cone lah. Banyak. Lubang pun banyak. Mana nak mencari dan nak mendapatkan disc ni, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Dia punya brand lah. Ni brand dia. Lan Racing Brake Disc. Okay, cantik. 100% jenis part. Quality product. 1-year warranty. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Support-support sikit bos. Okay, ni memang cantik. Design macam-macam design ada. Yang nak mencari brake, nak upgrade brake untuk kereta, tak kira kereta apa-apa pun, boleh bawa datang sini. Okay, jom kita letak balik yang ni. Harga bermacam-macam harga. Boleh ikut semua, nak baru pun ada, nak second pun ada. Semua adalah. Okay, jom kita tengok dia pasang. Sekarang yang depan, sebelum pasang macam ni ya. Sebelum. Ni sport ring 15. Original dia. Yang belakang masih brake drum. Sebelum ah. Ni sebelum. Okay, kita pusing-pusing lagi. Asia. Ya. Yeah. Nak upgrade brake depan dan belakang. Yang tengah menonton, kalau nak buat break, boleh datang. Boleh telefon. Kita dah standby dah barang-barang. Hari ni kita boleh tengok barang-barang dia pakai, semua barang-barang rem ya. Tengok pun dah sedap. Tengok dalam kotak semua baru.
Okay, jom kita tengok dia pasang. Dah buka. Yang depan dia masih original macam ni ya. Macam ni original. Yang belakang brake drum. Sekejap lagi kita tukar. Ni atas dia. Okay, yang belakang nampak? Dah pasang dah brake disc. Yang depan pun sama, kita akan pasang. Ini. Yang asal dia ni nampak kecil je. Nampak kecil je. Kita tukar kepada 11 inci ya. Fit. Yang kita cakap di dia ni fit dekat lubang tengah. Okey, jom kita tengok mana dia fit tu. Nampak? Dah 4 lubang. Cun-cun. Satu kali cucuk je. Memang fit lah. Tak ada longkang pun. Lubang pun tak banyak. Ada 4 lubang je. Cantik boh. Disc ni memang cantik. Kalau nak beli disc ni boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Nak upgrade brake boleh datang sini. Belakang dah pasang. Alhamdulillah. Kita dah buka skru. Dia ada bracket, memang ada belakang ni. Kita akan bagi bracket. Pasang balik bracket tu. Okay, ni asal dia. Bezam ya. Bezam ni dia kecil ya. Asal ni lagi besar, 11 inci. Yang belakang pun. Pak, yang belakang yang asal dia brake drum lah. Ni brake drum, dah jadi brake disc. Kita dah pasang. Jangan lupa dah siap pasang brake. Kita nak bleeding. Pastikan angin dalam paip ni dah tak ada buih. Mana dia dah mampak dah brake. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Support-support sikit bos. Dah siap dah. Beza upgrade brake disc depan dan belakang dekat LAN Automotive Engineering Work. Oh, okey, yang belakang pun dia tengah bleeding lagi. Okay? Alhamdulillah. Dah siap dah. Pasangnya dalam 2-3 jam dah boleh siap. Sekejap saja kalau datang dekat LAN Automotive Engineering Work, tak perlu nak tinggal kereta. Tak perlu tinggal kereta, terus siap. Terus siap. Depan belakang terus siap lah. Nampak? Oh. Yang ni dia pasang semua barang yang bagus-bagus semua. Tengok. Sini fit-fit lah. Cantik. Yang tengah menonton, kalau ada pakai Asia nak upgrade brake, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita tengok yang sebelah kanan yang dah siap pasang tayar. Boom, memang cantik lah. Smart tu. Nampak dah ada disc. Tadi brake drum. Ni brake drum. Dah bertukar jadi disc. Datang pagi pukul 9. Pukul 1.21 dah siap. Depan dan belakang. Tak perlu nak tinggal kereta ya. Tak perlu nak tinggal kereta. Terus siap. Jangan risau. ABS tak kacau. Handbrake okey. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Warranty selama 3 bulan. Cepat-cepat mari pasang. Kalau nak pasang, boleh datang pasang. Boleh call terus. Okey, kita kejap lagi kita nak test lah. Memang cantik. Tengok. Yang belakang dah siap pasang dah. Yang depan pun dah besar. Mak, memang cantik. Sekarang kita nak test. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Support-support bos, bos. Minta support sikit. Tekan button subscribe kat bawah tu. Ada tombol loceng, tekan. Yang pakai Asia, pakai Myvi, kalau nak upgrade brake, semua kereta lah nak upgrade brake, datang je dekat LAN Automotive Engineering World. Macam-macam ada dekat sini. Macam-macam pilihan ada.
macam-macam pilihan. Masuk je sini macam-macam ada. Tengok brek. Tengok. Nak 11 inci, 12 inci, nak kecil, nak besar. Depan, nak belakang, tayar spare, nak masuk brake disc pun boleh. Bagi tahu je. Tengok. Ha. Must this. Nanti tengok video yang seterusnya. Dekat China Lan Automotive Engineering Work. Kita akan upload yang ni sekejap lagi. Jangan lupa tonton. Support sikit. Okay, bye.